بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أما بعد كتاب الحكم حكمة كتيجة بوله نام قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبأسراره في الدارين آمين شعاء البصيرة يشهدك قربه منك وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده وحق البصيرة يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك. والله ما شاء الله. pembahasan Lumayan sulit dan dalam. Biasanya, kalau saya waktu ngaji dulu, guru-guru itu untuk memudahkan paham, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, itu pakai contoh kehidupan kita ketika... Mendapati kematian. Artinya contohnya pakai makhluk. Pakai ciptaan lagi. Jadi gampang pahamnya. Lalu ini, Masya Allah, ini harus pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ngasih futuh, ngasih paham. Saya mau mengingatkan dulu pakai contoh yang gampang. Jadi, hikmah yang ini tentang pembagian tiga magam, tiga rutbah, tiga derajat. Satu syu'a'ul basirah. Derajat kedua, Ainul Basira. Derajat ketiga, Hakul Basira. Kalau yang sering dibahas ulama itu pakai ibarah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin, keyakinan yang ditemukan pakai nubor dalil, pakai istidlal. Contoh gampang, kematian kita meskipun belum mati. Tapi ilmu yakin mati itu pasti. Nah, begitu kita mengalami kematian, itu disebut ainul yakin. Ketika kita menjadi ahlul barzakh, disebut hakul yakin, karena contohnya pakai kematian, kematian ya makhluk kan. Jadi gampang pemahamannya. Pidih kami ini pakai bahasa syu'a'ul basirah. Sama saja sih maksudnya ilmu yakin. Syu'a itu sinar, basirah itu mata hati. Wa yu'abbaru anhu disyarah binuril aqli wa bi'ilmi yaqin. Syu'a'ul basira itu cahaya mata hati itu boleh disebut nurul agal boleh disebut Ilmu yaqin yushhiduka memperlihatkan kepada engkau qurbahu minka dekatnya Allah darimu Jadi, ini langsung dilarikan ke Allah jelas jangan sampai salah paham kurbullah itu tidak seperti kurbul makhluk dekatnya Allah Ta'ala itu tidak seperti dekatnya kita dengan benda kita duduk di kursi kita disebut dekat dengan kursi kita duduk bersebelahan dengan anak istri disebut dekat dekatnya kita itu bisa bersentuhan berdekatan dari satu tempat ke tempat sebelahnya sedangkan Allah Ta'ala la yataqayyadu bimakan Allah tidak terikat tempat maka arti kurbullah harus dipahami dengan mukhalafah lil hawadith dipegang yang kuat itu Allah Ta'ala berbeda dengan kita tetapi memang ya setelah kita faham betul tentang Qurbullah dekatnya Allah Ta'ala dengan hamba memang tidak ada yang lebih dekat melebihi Allah. Satu contoh ya. Tiap detik itu di badan kita ini baik jasad atau di roh kita fi kulli daqiqatin ya fi kulli perhatikan kata-kata saya fi kulli daqiqatin tiap detik itu ada penciptaan baru per detik Terus mulai dari tidur aja. Saat kita tidur, tidur detik pertama ke detik kedua, ini penciptaannya kan baru. Nafas masuk, nafas keluar, nafas ini kan terus ini, Allah Ta'ala yang menggerakkan penciptaan yang terus menerus itu di tiap jengkal badan kita. Di tiap jengkal ruh kita itu dilakukan oleh Allah Taala. Nah ini perhatikan sangat dekat. Malah kalau bahasa saya Allah itu lebih dekat ke diri kita daripada diri kita sendiri mendekati diri kita. Sepintas kan yang paling dekat dengan diri kita ya kita sendiri. Wong jasad dengan ruh kita ini kan bertetangga. Kan? terus kan itu tidak pernah lepaskan antara roh dengan jasad sangat dekat tetapi ama kita ketika ditanya aina ruh di mana roh kita unzur ila ruh lihat roh kamu unzur ila ruhik gak bisa berarti akrab mana dengan roh kita, kita apa Allah? Jelas jawabnya Allah. Setiap kerat dari badan kita ini, hanya sebagian saja yang kita bisa melihat kan. Contoh belakang, belakang kita sudah tidak bisa melihat. Allah Ta'ala melihatnya lebih lengkap, lebih jeli, lebih teliti. Nah di situ saja kelihatan Allah Ta'ala lebih dekat daripada kita sendiri dan lain-lain. Itu salah satu ma'nal kurbi. Nah, dengan ilmu yakin, kata Sayyidi bin Atta'illah radhiyallahu ta'ala anhu, yushiduka kurbahu minka. Itu pakai ilmu yakin. Memperlihatkan kepada engkau dekatnya Allah Ta'ala darimu. akrab itu kata-kata akrab itu bahasa Indonesia yang kemungkinan dalam perkiraan saya itu berasal dari bahasa Arab akrab lebih dekat seseorang kalau akrab dengan sahabatnya dengan istrinya dengan saudaranya dengan siapa saja dengan orang tuanya dia akan berbagi rahasia semakin dia disayang, disebut dia lebih akrab, paling akrab, sangat akrab. Bagi orang yang telah terbuka syu'aul basirahnya, cahaya akalnya, ilmu yakinnya, dia akan tahu bahwa tidak ada yang lebih akrab dengan dia lebih dari Tuhannya. Nah, ini butuh futuh ya, butuh butuh futuh jelas itu. Tanpa futuh minallah tidak akan ada zauqiyah merasa dekat kepada Allah. Jelas butuh futuh. Allah yaftah alaina wa alaikum futuh al sehingga kita bisa memahami makna syu'aul basirah yushhiduka qurbahu minka. Itu memang butuh futuh. Futuh itu akan masuk ke dalam jiwa setelah kita meninggalkan maksiat. Setelah terkul maksiat dengan nasuha diterima Allah taala akan mulai muncul pemahaman ilmu yakin sampai kita bisa merasakan yush hiduka qurbahuminka. Itu kalau sudah merasakan itu ajib itu. Jadi yang paling akrab dengan kita ya memang Allah. Contoh ya kita akan mengeluh, ini contoh, contoh yang uh, yang sering saya renungkan sendiri. Kita akan mengeluh dengan seorang sahabat kita, mengeluhkan tentang kejadian A, B, C, kesulitan ini, kesulitan itu. Itu kita butuh ingatan kuat dari si sahabat. Pandainya dia memberikan solusi dan sabarnya dia di dalam mendengarkan keluhan kita. Ini makhluk ini, sehebat-hebatnya ada batas. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala disebut di dalam munajat para anbiya, mursalin, auliya mukarrabin, na'mal mustaka, sebaik-baiknya tempat mengadu. Ketika kita nasyku ila Allah tentang apa yang kita alami, Allah Ta'ala akan memberikan ijabah dengan mendengar sih jelas, pasti. Sama basurnya Allah Ta'ala itu selalu kan. Kalau sama basur kita, pendengaran orang yang mendengarkan keluhan kita itu, lahu awalun, lahu akhirun, ada awal ada akhir, terbatas. Allah Ta'ala sama basurnya Hidam dan Bako selalu mendengar. Allah Akbar. Mendengarnya itu selalu ya. Tidak terikat tidak. Malah sebelum kita mengeluh Allah Ta'ala sudah tahu. Dan memberikan ijabah, menghilangkan muskilah itu sebelum menciptakan alam. Makanya disebut amal mustaka. Sebaik baiknya tempat untuk mendengarkan keluhan adalah Allah. Wa mujib sebaik-baiknya zat yang memberikan ijabah. Kita belum ngeluh sudah dikasih. Nah, ini semua akan muncul otomatis tahap demi tahap setelah kita taubat dan diterima oleh Allah Ta'ala taubat kita diberikan futuh memang awal futuh itu sampai sampai itu bahasa Arabnya usul ke derajat Ilmu yakin itu derajat usul yang pertama yang dari tadi saya omongkan. Itu baru sebagian kecil daripada permulaan ilmu yakin. Tidak, anda menginginkan yang lebih panjang lagi, yang lebih luas lagi. Cepat-cepat kembali kepada Allah, tinggalkan ya cepat-cepat taubat kepada Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Taala taubat kita. Ana wa antum wa ahbabuna wa ahbabukum. Kullu man sami'a hadzal kalam wa minna yahtaj ila tawbah. Setiap satu dari kita butuh taubat suha. Ukulun minna membutuhkan diterima taubatnya oleh Allah Taala. Ta wa Allah ta'ala yarhamuna wa yakbalu tawbatana Setelah Allah Ta'ala menerima Taubat kita Pasti Bifadlillah wajud Allah Ta'ala Akan memberikan keterbukaan Di dalam pemahaman Ilmu yakin Yang disebutkan oleh Sayyidi Ibn Atta'illah Shua'ul Basirati Yushiduka Qurbahu minkah sehingga kita merasakan bahwa Allah Ta'ala itu tidak pernah meninggalkan kita di dalam masalah apapun. Saat kita dalam kebahagiaan, huwa ma'ana. Saat kita sedang-sedang saja hidupnya, huwa ma'ana. Saat kita, waliyadu billah, ditimpa musibah, huwa ma'ana, wa huwa ma'akum, aina ma'kuntum. Jadi ini masih derajat yang pertama jadi si salik si murid merasakan Allahu wujud, wa ana mawjud. Allah Ta'ala itu ada saya ada saya pernah Tahu itu ada satu ahli thariqah zaman saya masih di Jawa Tengah itu dulu itu itu sering saya lihat itu dia duduk nanti dengar saya dengar dia nyebut itu sambil nangis gitu Anal abdu huwa rab. annal abdu wa huar rabb annal abdu wa huar rabb saya hamba sedangkan Dia adalah Tuhan saya hamba sedangkan Dia adalah Tuhan itu terus diulang-ulang itu ternyata waktu saya tanyakan jadi kayak ah kayak warit gitu katanya setelah dia beasiswa Toriga kan di Toriga itu ada aurat harian kan ada ya kayak di alawi Alawiyah kan ada itu biasa ya latif ada al ada, ada aurat siang aurat malam nah, itu biasanya itu ada asar itu ada membekas di hati tahu-tahu Kalau Allah Taala itu jadi lebih nikmat lebih enak nah, itu terus ada ada merasa dekat itu nah, tapi tetap ada dua mewujud ini saya mengarah ke yang dibahas di bin bukan berarti saya sampai ke sana enggak ini mah kita lagi mutolaah. Saya bolak-balik ngomong kita ini bukan kelasnya hikam, ini mah nawainal mutolaah. Kita ini kelasnya bidayah, bidayah aja enggak lulus-lulus sudah itu hidayah. Bahkan hikam ini kan di atas sih ya. Ini mah nawainal mutolaah. Jadi si Salik tetap merasakan ada dua maujud Anal abdu wa huwa tapi mulai merasakan kurbahu mingka, Merasa dekat Kepada Allah Azza wa Jal Tapi ingat-ingat ya Ada dua maujud Di Rasa hatinya Si salik ini Sebab Nanti yang kedua ketiga Naik lagi Itu, itu magam yang pertama Atau daraja Al-Ula Ilmul yajin Darajatun Min darajatil usul Juga disebut oleh Ulama-ulama Suluk itu Bidayatul yagalah Permulaan Bangunnya hati Menuju kepada Allah adalah Ilmul yakin. Tapi sudah usul itu Darajatul ula Naik ke pembahasan yang kedua. Setelah si salik jalasa fi maqami ilmi yaqin dia sudah duduk di maqam ilmu yaqin maka bi Allah taala akan menaikkan dia ke maqam yang kedua darajah ainul yaqin sini Lafat hikamnya wa ainul basirati wa yu'abbaru anhu bi nuril ilmi wa bi ainil yaqin magam kedua itu ainul basirah kalau yang pertama tadi masih syu'aul basirah ini sudah naik punya mata sudah ini mata hati wa yu'abbaru anhu dan diibarahkan Artinya boleh disebut Ainul Basira itu dengan nurul ilmi. Boleh juga disebut wabi ainil yakin atau magam ainul yakin, darajah ainul yakin. Bagi orang yang sudah duduk di magam ainul yakin, yushiduka ada makali wujudi. Memperlihatkan kepada engkau tidak adanya engkau karena wujud Allah, nah, ini yang disebut fana. Hilang sudah, tapi masih magam yang kedua, magam Ainul Yugin. Dia melihat apapun sudah tidak melihat makhluk. Yang ada di pikiran dia hanya Allah. Ingat-ingat bukan Allah Ta'ala ada di alam ya. Saya sudah pernah membahaskan tentang wahdatul wujud. Jangan sampai punya faham bahwa itu yang saya cerita itu. Yang ditulis di papan itu. Lah. Di kanan Allah di kiri tulis al-alam. Allahu alam huwa huwa wa itu ngamur itu. Jadi sangkanya Allah Ta'ala ada di alam. Allah Ta'ala la di bimakan. Tidak terikat tempat. La fil jannah wa fil ardi wa fil sama wa fil arshi wa fil kursi. Allah Ta'ala mawujud. Gubla khalqih. Sebelum ada alam Allah sudah ada. Ta'ala setelah ada alam Allah juga ada setelah nanti alam diadamkan ya Allah tetap ada ini mah bahasa hati ya bahasa faham bahasa zauqiyah karena terlalu dekatnya kepada Allah terlalu dalamnya di dalam mengingat Allah saking akrabnya pikiran dia dan hatinya dengan zikir kepada Allah sampai alam ini hilang yang ada hanya wujudullah Allah. ingatan tentang Allah bukan Allah Ta'ala nya ada di alam ada satu riwayat yang mudah-mudahan bisa menggampangkan pemahaman tentang ini saya baca di sebagian kitab kalamul alawiyin itu jadi ada satu orang yang sudah jelas fi magami ilmi liyakin wa ayni liyakin wa sudah serba Allah lah ini si wali ini si Habib ini sudah wali min awliya aila ada orang ngeluh ke dia mengeluhkan tentang akhwain fulan wa fulan taruhlah Zaid wa Amr misalnya. ya Habib ana uhib Zaid wala uhib Amr saya senang sama si Z, tidak senang kepada Amr saya. Sebab si Z ini ibadahnya benar, ngajinya rajin, ke orang tua hormat, ke gurunya berbakti, dipuji habis-habisan si Z. Wahib Z walau wahib Amr. Hah. Saya nggak senang kepada Amr sebab dia khilafu akhi, berbeda dengan saudaranya ini. Pokoknya saya baru senang kepada Amr kalau dia seperti kakaknya harus berubah seperti saudaranya nih si Z. Si wali yang jalis di magam elmul yakin, elmul yakin, elmul yakin, ketawa terpingkal-pingkal dengar ini. Ini tanya dia, Habib ya, kenapa kamu tertawa? Gali. Inti mau berbuat apa? Mau alam yang bikin begitu. Jadi si wali yang pikirannya serba Allah itu betul-betul bisa merasakan semua yang diakuan ini benar-benar dibikin Allah bukan bikinan siapa-siapa bukan bikinan pendidikan bukan bikinan nasihat bukan bikinan karena ditekan tidak ah, ada ini Allah semua ini ah tapi tolong ingat itu musyahadah kalbiyah ditaruhnya di hati Adapun sehari-hari ada orang tidak mengikuti syariat, ya kita ingatkan. Ada santri tidak menuruti hukum, ya kita hukum kalau Anda guru. Ada istri ibadahnya tidak benar, ya dibenarkan. Ini syariah ini. Apa itu? Ada rumus lagi. Ini juga saya baca di kalamul habaib itu. Kitab-kitab kalam. Ha'ula uh, al-habaib al itu. kalau mau membangun pesantren atau majlis atau madrasah pasti ngomong begini banuki musur wallahu yuqimul ma'na kami akan membangun surah Allah taala yang akan membangun makna kami akan membangun madrasah masjid majlis bangunannya dari kami tapi isinya dari Allah Ta'ala. Kami akan membacakan kitab, kami akan mengartikan kitab, kami akan menerangkan kitab, tapi ar-rasyad wal-hidayah wal-tawfiq wal-inabah semuanya min Allah. Itu dipegang betul sama habaibuna fi tariqa al-alawiyyah itu. Banuqimus surah wallahu yuqimul ma'na. Jadi tidak ada sama sekali pandangan ke bawah sudah hilang. Ini tadi itu yang disebut itu. Itu yang dimaksud oleh Sayyidah bin Atta'illah. Ainul basirah yushiduka adamaka liwujude. Kita sudah hilang nih. Merasa nasihat bisa memberi asar. Tidak ada. Merasa pesantren bisa menjadikan santri baik. Tidak ada udah itu merasa toko bisa mendatangkan rezeki ini hilang semua sudah. Razak huwa al-hadi al huwa al-muallim al huwa al-muslih al huwa Allah. Itu begitu hatinya itu. Musyahadah kalbiyahnya seperti itu. Nah, orang yang seperti ini disebut jalis fi maqami aynil yagin. Orang yang duduk di magam aynil yagin. Boleh juga disebut jalis fi magam Atau boleh juga disebut orang yang telah memperoleh nurul ilmi. Ini magamun sanin makam yang kedua dari makam-makam usul yang tiga. Ilmu liyakin, ainul liyakin, hakul liyakin. Tapi ini belum akhir. Ada magamun akhir yang paling tinggi disebut haqqul basira wa haqqul basirah wa yu'abbaru anhu bi nuril haqqi wa bi haqqil yaqin yang paling tinggi ini magam haqqul basira atau lebih kita kenal dengan sebutan haqqul yaqin maqam yang ketiga ini yushhiduka memperlihatkan kepada engkau wujudahu wujudnya Allah la adamaka wala wujudaka adamnya engkau dan wujudnya engkau sudah hilang ini pembahasan yang paling sulit insyaallah akan dibahas khusus di yang akan datang sebab saya harus pelan-pelan supaya tidak ada kesalahpahaman sebab tadi aja itu yang kedua itu juga harus hati-hati pahamnya ya jadi banugi musur wallahu yuqimul ma'na itu tempatnya di hati adapun jasad kita tetap fi syariah tetap fi magami tarbiyah ajaran tarbiyah yang diajarkan oleh ulama tarbiyah bagaimana ya tetap dijalankan ajaran syariah yang diajarkan oleh ulama syariah juga tetap dijalankan tapi hati harus serba Allah al muallim wallah al hadi wallah ketika memberi nasihat yang memasukkan nasihat ke hati sami'in wallah kalau anda seorang pedagang yang memberikan rezeki wallah tapi buka tokonya tetap ini harus hati-hati ya jadi penempatan mana yang ditaruh hati yang mana yang harus dipakai jasad yang mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahirabbil alamin